Analis politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, merespons soal wacana duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Ujang Komarudin, duet Prabowo-Gibran akan sulit terwujud di Pilpres 2024, pasalnya. PDIP sebagai partai Gibran Raka Buming Raka akan melakukan perlawanan. Ujang Komarudin menanggapi wacana itu merespons judicial review yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI terhadap UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu ke MK, khususnya, Pasal 169 huruf Ki tentang batas minimal usia Capres dan Cawapres. Gugatan yang dilayangkan PSI ini dinilai sebagai pintu untuk wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi kandidat Cawapres. Sebab waktu gugatan berdekatan wacana Gibran disandingkan dengan Prabowo. Ujang mengatakan, judicial review merupakan hak PSI. Kata dia jika hal itu dikaitkan untuk membuka jalan bagi Gibran wajar saja lantaran PSI adalah pendukung Presiden Jokowi. Meski demikian, Ujang mengapresiasi Gibran yang terlihat menolak menjadi Cawapres karena belum cukup pengalaman pengalaman maupun rekam jejak. Menurut Ujang, Gibran memilih sikap bijak. Ujang menambahkan, peta politik pasti akan berubah seandainya duet Prabowo-Gibran terjadi. Hal ini pun bakal merugikan PDIP karena dukungannya bisa terbelah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.